Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Dari Amanz bersama saya, Nisa K. Jadi hari ini kita nak lihat dengan lebih dekat peranti yang ada di Amanz ni. Ha, hari ini kita bersama-sama dengan peranti daripada Oppo, iaitu Oppo A77 16 megapiksel beautify camera. Seperti yang kita tahu, peranti-peranti daripada Oppo memfokuskan kepada kamera hadapan yang menghasilkan selfie yang cantik. Jadi kita lihat dengan lebih lanjut apa keistimewaan Oppo A77 ini. Baiklah, kita buka kotak peranti ini dan ini adalah peranti Oppo A77. Yang berada di tangan Nisa ini didatangkan dalam warna kemasan warna rose gold ataupun dimacam alam-alam merah jambu. Jadi bagi para gadis-gadis di luar sana, mungkin anda tertarik dengan warna ini. Ianya ditawarkan dalam 3 pilihan warna, iaitu warna rose gold seperti yang Nisa pegang sekarang ni, warna emas, warna gold, dan juga didatangkan paling terkini dalam warna hitam. Baiklah, peranti ini didatangkan dengan skrin sebesar 5.5 inci definisi tinggi HD, dilengkapi dengan pemproses 1.5 GHz 8 teras daripada MediaTek. Oppo A77 mempunyai memori sebesar 4GB RAM dan kapasiti storan dalaman sebesar 64GB, dan dengan sokongan slot microSD, anda boleh menambah kapasiti storan dalaman sehingga 128GB. Jadi nak selfie banyak-banyak tak ada hal, boleh. Serta ianya menjalankan Android 6.0 Marshmallow. Jadi seperti biasa, Oppo masih mengetengahkan kelebihan selfie pada peranti-peranti mereka. Peranti ini mempunyai kamera hadapan sebesar 16 megapiksel dengan efek bokeh serta kamera belakang sebesar 13 megapiksel. Peranti A77 ini menjanjikan hasil selfie yang lebih cantik, lebih smooth, lebih licin, lebih flawless dengan fungsi Beautify 4.0 dan juga mempunyai fungsi untuk palm shutter. Kamera belakangnya pula sebesar 13 megapiksel dan pihak Oppo menjanjikan hasil tangkapan gambar pada waktu malam ataupun night shots yang lebih baik serta dilengkapi dengan fungsi anti-shake 2.0. Jadi gambar pun kurang-kurang gegar dan anda boleh menggunakan mod pakar sekiranya anda ingin mengambil gambar. Baiklah, kita lihat pada rekaan luaran peranti Oppo A77 ini. Di hadapannya mempunyai kemasan seakan kaca berwarna putih dan di bahagian belakang dilengkapi dengan kerangka logam berwarna rose gold. Kita dapat lihat di bahagian hadapan terdapatnya butang ataupun tempat untuk pengimbas cap jari. Di bahagian kanan seperti biasa, butang kuasa, dan kita ada di sini triple slot tray ataupun dia ada slot untuk dua SIM card dan juga slot untuk microSD. Jadi itu yang tadi tu yang saya cakap, boleh tambah kapasiti storan dalaman sehingga 128GB. Kiri peranti terdapatnya butang untuk menaikkan dan menurunkan volume. Di bahagian bawah seperti biasalah kita akan menjumpai dock untuk earphone, slot untuk orang kata apa, dock untuk pengecasan dan juga speaker ataupun besar suara. Jika kita lihat di bahagian hadapan peranti Oppo A77 ini, bezel di bahagian kiri dan kanan 27% lebih nipis berbanding peranti mereka yang sebelum ini. Jadi peranti berkapasiti bateri sebesar 3200mAh ini sudah pun mula dijual di seluruh Malaysia pada harga RM1,298. Dan untuk sebarang info lanjut dan butiran yang lebih mendalam mengenai peranti ini, jangan lupa layari laman amanz.my dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!